Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghdurun fihi man katsirun minan nas as-sihhatu wal afiyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama yang kami muliakan dan kami hormati, kemudian bapak kepala desa atau yang mewakilinya yang kami hormati, bapak takmir masjid serta jajaran pengurus masjid yang kami hormati, bapak tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang kami hormati, demikian pula bapak Babinsa yang kami hormati. Singkatnya kepada seluruh hadirin dan hadirat yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, dalam hal ini di Masjid An-Nur Kecamatan Lambu Desa Sumi, dalam satu momen pergantian tahun 2022 Masehi menuju tahun 2023 Masehi. Yang pertama-tama secara pribadi dan sama teman-teman tentunya kami mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada Bapak Kepala Desa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretarisnya, yang memberikan semangat spirit untuk mengadakan acara ini. Demikian pula kepada takmir masjid bersama jamaahnya yang alhamdulillah ikut melaksanakan, memberikan dukungan ya, kepada acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini. Ini tentunya satu hal yang positif dan sesuai dengan himbauan Bupati kita tadi sudah disampaikan, dan ini sesuai pula dengan
fatwa Majelis Ulama. Ya, 3 tahun yang lalu Majelis Ulama Provinsi mengeluarkan edaran himbauan menjelang pergantian tahun. 3 tahun yang lalu dihimbau kepada seluruh kaum muslimin yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat agar di pergantian tahun baru diramaikan dengan kegiatan zikir dan tausiah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langkah kaki kita sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, alhamdulillah Mada sudah kali yang kedua ya hadir di masjid ini untuk memberikan ceramah agama atau tausiah. Kalau tidak salah 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan yang lalu ketika ada tabligh akbar yang kita selenggarakan di desa Lambu ya, 2 bulan yang lalu, kemudian dirangkaikan dengan tausiah ya yang kita lakukan ba'da maghrib isya di Masjid An-Nur ini. Dan alhamdulillah ini kali yang kedua kita hadir untuk bersilaturahim untuk memberikan tausiah tawasobil haq tawasobsober, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, saling ingat mengingatkan dalam kesabaran. Bapak dan Ibu hadirin, dan tak lupa adik-adik kami, anak-anak kami yang kami cintai. Alhamdulillah saya bergembira sekali melihat anak kita tadi membacakan Al-Quran. Ini luar biasa. Dan ini aset. Aset kedua orang tuanya, aset umat Islam. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh besar menjadi orang-orang yang paham Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bisa mengajarkan isi Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Bapak hadirin dan ibu-ibu yang pada hormati, malam ini tentunya malam yang bagi sebagian orang dinanti-nanti, terutama di kalangan generasi muda. Jadi mohon maaf, ini momennya memang tausiah. Tausiah itu nasihat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, tadi kami sengaja berangkat dari kota ini, dari Bima Kota jam 2 lewat tadi. Sengaja kami berangkat lebih awal. Kami sengaja singgah di Pantai Lariti. Kami sengaja singgah di sana. Sekaligus kita mau tahu bagaimana kondisi menjelang pergantian tahun baru. Dan ternyata memang tadi lumayan cukup ramai, ya, cukup ramai. Tetapi sayang sekali ada hal yang membuat kami ini risih dan bersedih. Ya. Sebelum kami masuk ke wilayah Pantai Lariti, di tengah jalan menuju Pantai Lariti, kami melihat
sekumpulan anak-anak muda yang tadi sampai mohon maaf ini joget-joget sambil tidur di jalan. Tadi kami saksikan sendiri ya. Dengan menyetel musik mobil kami lewat, kami lihat apa yang ramai. Ternyata ada sekitar ya 8-10 orang anak-anak usia SMP joget-joget dengan musik. Salah satunya sambil joget tidur di jalan. Terus kami perhatikan tadi di antara anak-anak kita itu ada yang pakai anting-anting sebesar ini, Pak. Kami saksikan tadi. Ini bagi kita yang tahu, kami bersedih dengan melihat yang demikian. Tetapi kami maklumi, namanya masih anak-anak, masih muda, ya. Ya karena belum tahu, kita maklumi. Mudah-mudahan besok-besok mereka akan tahu. Ya, termasuk malam hari ini, maka akan sedikit sampaikan, ya, sekilas tentang dua hal yang biasa dilakukan di akhir bulan Desember. Ya. Dua hal di akhir bulan Desember ini biasa dilakukan oleh seluruh, ya. Bukan Indonesia saja. Seluruh orang yang ada di dunia ini. Yang pertama yaitu Natal. Ya. Mohon maaf, Manda harus sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan, nanti kita dituntut di hadapan Allah. Ya, kita khawatir kita dituntut di hadapan Allah. Kenapa engkau tahu tidak menyampaikan kepada saudara-saudara? Biasa menjelang Natal itu kaum muslimin sebahagian, ya, tidak semua, sebahagian kaum muslimin ini ikut meramaikan acara Natal. Ikut meramaikan acara Natal. Kalau di kota, kalau di Bima rasanya mungkin tidak ada mungkin, kan. Tapi kalau di kota banyak. Umat Islam ikut merayakan Natal, Natal bersama. Kemudian memberikan ucapan selamat hari Natal. Nah, oleh karena itu Manda perlu menjelaskan karena ini menyangkut permasalahan akidah. Ya, masalah akidah ini masalah yang urgen, yang sangat penting. Para ulama sepakat, ya, bahwa kita memberikan ucapan selamat Natal itu dilarang oleh syariat. Selamat hari Natal, ya, kita bicara hukum, ya. Kita memberikan ucapan selamat itu dilarang. Mengapa? Yang pertama, kita memberikan ucapan selamat artinya kita juga ikut membenarkan, ya, tentang, ya, Nabi Isa, Nabi bagi kita nanti yang oleh mereka dianggap sebagai Tuhan. Ya. Jadi dengan kita memberikan ucapan selamat artinya kita ini ridho, ya. Nah, seolah-olah kita menganggap ridho bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Bagi mereka iya. Bagi kita Nabi Isa itu cuma nabi, bukan Tuhan. Nah, mereka menjadikan Nabi Isa ini salah satu di antara tiga Tuhan. Tuhan apa? Ya, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus ini Isa. Nah, Tuhan Bunda dan Roh Kudus. Tiga, Trinitas. Ini keyakinan mereka. Al-Quran memberikan jawaban. Nanti kita bisa periksa surat Al-Maidah ayat 77.
4 dan 75. Laqad taqawwal ladzina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Di sana ayat ini didahului dengan kata-kata qad. Ditaukid ini menunjukkan sesuatu yang penting. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Nabi Isa ini adalah sebagai Tuhan. Sungguh telah kafir. Ya, nanti bisa dibuka Al-Maidah 74-75. Ya. Di ayat yang di bawahnya, laqad kafara alladziina innallaha qalu salisu salas. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu di antara tiga Tuhan. Ya. Jadi dengan adanya dua ayat ini cukup sebagai jawaban bahwa ini dalil dilarangnya kita memberikan ucapan selamat. Ketika Nabi di Madinah, awal-awal hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, dahulu Madinah itu bernama Yasrib. Ya. Nabi hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Saat itu Nabi melihat orang-orang musyrik Madinah meramaikan satu acara, ya, mengadakan rame-rame, acara rame. Ternyata orang-orang musyrik Madinah ini ikut merayakan hari rayanya orang Majusi, karena mereka tidak punya hari raya. Mereka ikut merayakan hari rayanya orang Majusi. Majusi itu penyembah api. Orang Majusi mempunyai dua hari raya. Yang pertama namanya Nairus, hari raya Nairus. Yang kedua Mehrazan. Nairus dan Mehrazan ini dua hari rayanya orang Majusi. Ketika Nabi mengetahui orang-orang musyrik Madinah merayakan itu, Nabi memberikan mewanti-wanti agar umat Islam jangan ikut merayakan. Kata Rasulullah, laqad abdalakumullah bi khairin minhuma. Sungguh Allah telah mengganti dua hari raya mereka itu dengan dua hari raya yang lebih baik untuk kita, Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, Nabi menegur, jangan sampai sahabat ini ikut-ikutan, ya, orang-orang musyrik ikut merayakan hari raya orang Majusi. Laqad abdalakumullah bi khairin minhuma. Sungguh Allah telah mengganti dua hari raya yang seperti mereka itu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, kenapa kita dilarang memberikan ucapan selamat Natal? Orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu mati di sana, di salib. Ya. Padahal Nabi Isa tidak mati di salib. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma salatuhum wa ma qabaluhum walakin syubbihana. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak juga disalib, tetapi dia diangkat oleh Allah. Dan yang disalib itu orang yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Siapa orang ini? Yudas Iskariot. Karena dia berkhianat terhadap ajaran Nabi Isa. Akhirnya Allah murka ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa akibat ulahnya Yudas ini. Ya. Mereka sudah tangkap Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa. Yang diserupakan Nabi Isa mukanya itu Yudas Iskariot. Itulah yang bisa. Ya. Maka kata Allah, Nabi Isa itu tidak dibunuh, tidak juga disalib, tetapi orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, yaitu Yudas Iskariot. Maka tinjauan syariat, kita dilarang ikut merayakan hari raya mereka.
ya, termasuk memberi ucapan selamat. Tetapi kita juga tidak boleh mengganggu mereka. Jangan diganggu keyakinan mereka, silakan. Jangan diganggu. Kita tidak setuju ingin berpegang kepada agama kita, tapi jangan ganggu juga mereka. Mengapa? Di Madinah ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang Nasrani hidup bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka tidak diganggu oleh kaum muslimin. Ya, ibadahnya tetap berjalan, tidak diusik. Bahkan mereka diikat dengan perjanjian damai. Orang Yahudi dan orang Nasrani ini diikat dengan perjanjian damai. Namanya Sulhul Madinah, Piagam Madinah. Nah, orang yang sudah diikat perjanjian damai ini tidak boleh diusik hartanya, tidak boleh disakiti fisiknya, apalagi dibunuh. Siapa yang tidak boleh dilarang tadi? Orang Nasrani, orang Yahudi yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, mereka bayar pajak namanya jizyah. Kalau sudah mereka bayar pajak jizyah, haram darahnya, haram hartanya untuk diganggu. Dilindungi oleh umat Islam. Ini yang perlu kita tahu. Jadi Islam menghormati, silakan kalian beribadah menurut agama. Tapi Islam juga kalau sudah menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagiku agamaku, bagimu agama. Silakan kalian beribadah menurut yang kalian yakini. Ya. Di surat Al-Mumtahanah juga Allah jelaskan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yakhrujukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu kamu dan tidak mengusir kamu. Tidak dilarang oleh Allah kita berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim yang tidak mengganggu dan tidak mengusir. Intinya urusan akidah lakum dinukum, walaupun kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Silakan yang merayakan Natal, mereka saudara ukhuwah basoriyah namanya, persaudaraan sesama manusia. Ya, kita sama-sama manusia, saudara, anak cucunya Nabi Adam. Silakan beribadah. Ini yang pertama menyangkut hari Natal. Ya, jadi Madar perlu sampaikan ini. Ya. Yang kedua, masalah tahun baru. Ya, masalah tahun baru. Biasanya tahun baru ini di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Tahun baru menjelang jam 12 itu sudah mulai ramai. Puncaknya ini memang jam 12. Jam 12 bergeser sedikit 1 menit sudah masuk berganti tahun. Ini kalau mengikuti perhitungan kalender Masehi. Ya, kalender Masehi. Umat Islam punya tahun baru sendiri. Tahun baru Islam yaitu 1 Muharram. Ini tahun baru Islam. Ya, berdasarkan perhitungan Hijriah. 1 Muharram. Nah, tahun baru yang dirayakan di mana-mana ini termasuk umat kita ikut merayakan. Maka perlu jelaskan sejarahnya biar kita tahu. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, umat Islam punya tahun baru sendiri, 1 Hijriah. Ya, 1 Hijriah. Tahun baru Masehi itu ditandai dengan jam 12 malam bergeser sudah berubah tanggal. Kalau perhitungan ya kalender Islam, tenggelamnya matahari di sore hari itu sudah berganti tanggal. Ini kalau perhitungan Hijriah. Ya, Maghrib itu sudah berganti tanggal. Nah, perlu kita ketahui tahun baru Masehi yang sekarang diperingati di mana-mana ini sejarahnya dahulu
sebelum Nabi Isa lahir, ya, sebelum Nabi Isa lahir, ada seorang raja Romawi. Raja Romawi namanya Julius Caesar. Namanya Julius Caesar. Julius Caesar ini pagan, paganisme, orang yang menyembah berhala, menyembah dewa. Ya, orang Romawi. Ini sebelum Nabi Isa lahir. Ya, namanya Julius Caesar. Orang Romawi menyembah dewa-dewa, dianggap sebagai tuhan mereka. Banyak nama dewa-dewa. Ada namanya Mitra, ada namanya Aurora, ada namanya Zeus, ada namanya Zenith, ada juga namanya Janus. Julius Caesar membuat satu penanggalan, perhitungan untuk menentukan tanggal dan tahun itu. Dianggap bulan pertama, tahun pertama itu diambil dari salah satu nama dewa mereka, Dewa Janus. Diambil dari nama mereka, Dewa Janus. Dewa Janus ini dewa yang kepalanya dua, satu ke kanan, satu ke kiri. Namanya Dewa Janus. Mengapa satu ke kanan, satu ke kiri? Ya, yang ke sana itu sudah lewat tahunnya, itu maksudnya ini. Sehingga dijadikan simbol Dewa Janus itu sebagai pertanda 1 Januari mulai perhitungan tahun. Yang satu ngadep ke belakang, yang satu ke depan. Yang ke belakang itu tahun yang sudah lewat, yang ke depan tahun yang akan datang. Jadi 1 Januari ini yang membuat dulu dikenal dengan nama kalender Julian. Kalender Julian sebelum ada Masehi, Nabi Isa belum lahir. Nah, 1 Januari yang menetapkan itu Julius Caesar, diambil dari nama salah satu dewa mereka yang kepalanya dua, namanya Janus. Setelah Nabi Isa lahir, kemudian sudah berjalan, ya, entah berapa tahun, berapa ratus tahun lamanya, oleh salah seorang uskup yang bernama Gregorius. Uskup Gregorius, ya, penanggalan Julian ini diganti namanya menjadi Masehi. Ya, penanggalan Julian ini diganti dengan Masehi. Jadi mohon maaf, ketika kita tahu ini, maka kita bisa mengukur sebetulnya tidak layak kita ikut meramaikan itu, karena ini coba lihat. Sejarahnya seperti itu, apakah layak umat Islam ikut merayakan itu? Padahal umat Islam punya tahun-tahun sendiri, satu Muharram. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika pergantian tahun ini? Mohon maaf ini, terutama di kota besar, ya, berkumpul laki-laki dan wanita. Mudah-mudahan insya Allah di lingkungan kita yang tidak ada. Laki-laki dan wanita berkumpul, ini terutama di kota-kota besar, menunggu jam 12 malam. Apa yang mereka lakukan? Ya, sekali lagi ini di kota besar. Mereka minum khamr. Begitu berganti 12 lewat 1 menit, apa yang terjadi? Kembang api terompet. Suara kembang api, kemudian suara terompet. Sayangnya umat Islam tidak tahu. Orang Nasrani, ya, sebagai pertanda masuk waktunya mereka untuk beribadah, itu ditandai dengan bunyi lonceng. Tahun baru itu, nanti malam. Itu kalau di kota-kota besar bunyi, kapal-kapal bunyi, ya. Orang Nasrani merayakan hari besar mereka atau waktu-waktu ibadah mereka ditandai dengan lonceng, bunyi lonceng. Orang Yahudi ditandai dengan bunyi trompet. Orang Majusi, karena mereka penyembah api, ditandai dengan apa? Mereka
mereka menyalakan api. Jadi dengan memperingati itu, sadar atau tidak, orang itu sudah ikut merayakan tiga hari mereka. Hari besarnya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, mungkin bagi yang belum mendengar, mungkin saya maaf, kaget, tapi Madah harus sampaikan. Nanti setelah Madah sampaikan, boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi ini sebagai alasan di hadapan Allah bahwa Madah sudah sampai. Begitu berganti tahun, laki perempuan di kota-kota besar, mohon maaf, mereka berzina. Maka hati-hatilah kita, Bapak dan Ibu sekalian, jaga anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai kita ini ikut-ikutan sesuatu yang akhirnya menjurus ya, anak-anak kita, adik-adik kita mengikuti tradisi mereka ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah menyatakan dalam salah satu hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Latattabi'unna sunanan man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhulu hajrun tabi'tumuhun." Kata Rasulullah SAW, nanti satu masa di akhir zaman, kalian umat Islam sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian mengikuti kebiasaan dari dua suku, dua bangsa ini. Jadi Nabi sudah mengingatkan, kalian nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan dua bangsa ini. Walau dahulu hajar dobla kami atuhu, sampai-sampai ketika dua bangsa ini masuk ke lubang biawa. Ini lubang biawa ini kata-kata kiasan. Maknanya apa? Sampai-sampai walaupun dua bangsa ini melakukan hal-hal yang tidak baik, tercela, lakabi atuhu, kalian umat Islam akhir zaman akan ikut mereka. Sahabat kemudian bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka ya, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi Nabi, ini salah satu mukjizat Nabi. Nabi sudah mengetahui akhir zaman ini akan ada di antara umatnya ini yang mengikuti tradisi kebiasaan dua bangsa ini, Yahudi dan Nasrani. Padahal dua bangsa ini kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita minta petunjuk, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ya, kata Rasulullah, separoh untuk kita yang membaca, separoh puji-pujian untuk Allah. Ya, Allah turunkan surat yang wajib dibaca Sabtul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang disebut Sabtul Masani, yaitu surat Al-Fatihah. Separoh untuk kita, separoh untuk Allah. Kita dalam surat Al-Fatihah meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Jalan siapa yang kita minta yang lurus itu? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ternyata jalan yang lurus itu jalannya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalan yang kita minta, jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya siddiqin, orang-orang yang selalu jujur membenarkan kebenaran. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, jalannya orang-orang yang soleh.
empat jalan orang-orang ini, itu yang kita minta. Diulang-ulang lagi. Kemudian setelah itu kita berlindung, ghairil maghdubi alaihim wala dhalli. Bukan jalannya al-maghdub dan bukan pula jalannya ad-dhallin. Apa al-maghdub itu? Al-maghdub itu dimurkai oleh Allah. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ya. Bukan pula ad-dhallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Nabi mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah tentang al-maghdub dan ad-dhallin. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya Abu Hurairah, innal maghdub al-yahud wa innal dhall an-nasara. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya al-maghdub, orang yang dimurkai itu yaitu Yahudi. Sedangkan orang-orang yang sesat itu Nasrani. Mohon maaf Bapak, mungkin ada yang punya kitab tafsir, bisa dibuka tafsir. Ketika menjelaskan ayat surat Al-Fatihah pasti ada di situ. Terutama yang punya kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah bisa diperiksa di situ. Itu yang kita minta. Kita minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, dan kita berlindung dari jalannya Yahudi, jalannya Nasrani. Karena apa? Orang Yahudi itu dimurkai Allah, orang Nasrani itu sesat. Ini bukan kata Anda, tapi Allah yang mengatakan. Nah, sekarang sesuatu yang kita berlindung ternyata oleh sebagian umat Islam, umat Islam ikut berangkat mereka. Ya, umat Islam malah mengikuti langkah mereka. Ini yang pada perlu sampaikan Bapak hadirin jemaah Allah. Terlepas daripada boleh sepakat, boleh tidak sepakat, tapi pada khawatir nanti dituntut di hadapan Allah. Karena diundang ini momennya tahun baru. Ya. Itulah makanya bupati kita termasuk MUI memberikan fatwa. Adakan jikir-jikir, adakan tausiah. Karena apa? MUI itu tahu umat Islam itu enggak layak ikut-ikutan. Ya, bapak-bapak kita MUI itu ngerti betul ulama. Enggak layak umat Islam itu ikut-ikutan. Secara tidak langsung ya, jam 12 lewat 1 menit bunyi lonceng, bunyi petasan, ya, nyalakan api, bunyi trompet. Kita sudah mengikuti tradisi tiga bangsa ini, Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau di kota Bima malah jauh-jauh sebelum tanggal 25, sebelum tahun baru, bapak-bapak yang sering belanja di kota Bima pasti tahu banyak orang jual trompet. Ya, kita tidak juga menyalahkan orang jual trompet. Namanya orang cari duit, ya mungkin karena dia enggak tahu. Ada lagi yang jual perhiasan di kepala ini. Pernah lihat? Begini. Tanduk, dua tanduk setan. Nyala lampunya. Ini yang kita takutkan. Tetapi karena umat Islam ini tidak tahu ilmunya, maka mereka ikut-ikutan merayakan. Nah, Manda sudah sampaikan ini supaya nanti di hadapan Allah sudah lepas tanggung jawab. Ya, sudah lepas tanggung jawab. Lantas bagaimana mestinya menyikapi bergantinya tahun ini? Mestinya itu tadi judulnya refleksi pergantian tahun. Mestinya yang terbaik itu yaitu muhasabah. Ya, muhasabah. Tadi waktu saya satu jam ya. Ya, lebih sedikit enggak apa-apa ya. Lebih 5 menit, 10 menit ya. Kalau kepanjangan nanti di stop saja ya. Ya, kepanjangan Ustaz berhenti, saya berhenti ya. Ya. Saya bicara pada tempat ini. Hah? Ah ya.
pergantian tahun ini mestinya yang terpenting itu yang terbaik muhasabah. Apa muhasabah? Muhasabah itu mengintrospeksi diri, menghitung-hitung diri. 2022 ya, 2022 menjadi 2023 bertambah 1 tahun bilangannya. Bilangannya bertambah, tetapi ada satu hal yang umat lupa. Bertambah bilangan tahun, umur kita berkurang 1 tahun. Umur kita berkurang 1 tahun. Maknanya apa? Kita semakin dekat dengan kematian. Bilangan tahunnya boleh bertambah, tapi umur kita sudah berkurang 1 tahun. Maka yang terpenting kita muhasabah. Ya Allah, ya, sudah 1 tahun kita lewati, masih banyak dosa-dosa hambamu ini kepadamu ya Allah. Hamba masih banyak melalaikan sholat 5 waktu. Hamba masih banyak sholat terlambat ya Allah. Hamba masih malas untuk sholat berjamaah di masjid ya Allah. Sementara umur hamba sudah berkurang 1 tahun. Ya Allah, tanggung jawab hamba sebagai orang tua masih banyak. Anak-anak hamba yang tidak tahu Islam, istri hamba yang tidak tahu Islam yang benar, masih ada anak-anak gadis hamba yang tidak menutup aurat ya Allah. Masih banyak anak-anak hamba yang tidak ngerti baca Al-Quran ya Allah. Mestinya kita muhasabah, sehingga di tahun yang ke depan setelah kita muhasabah ada tekad semangat baru. Mudah-mudahan di tahun besok yang ke depan ini, yang tadinya malas sholat, sholatnya bisa full 5 waktu. Yang tadinya malas ke masjid, bisa 5 waktu di masjid. Yang tadinya suka mengakhirkan sholat, bisa sholat tepat waktu. Yang tadinya orang-orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya, setelah dia sadar umurnya berkurang 1 tahun, dia takut, ya Allah, tanggung jawab saya nanti saya akan ditanya tentang anak-anak saya, tentang istri saya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan Allah api neraka. Mestinya di tahun itu timbul kesadaran, ya Allah, ternyata umur ini sudah berkurang 1 tahun ya Allah. Hamba tidak tahu apakah masih hidup panjang di dunia ini, atau bisa jadi ya Allah di tahun depan mungkin hamba sudah tidak ada lagi di atas dunia ini. Sementara amal soleh hamba masih sedikit ya Allah. Mudah-mudahan di tahun yang ke depan ini beri hamba semangat, beri hamba hidayah untuk memperbaiki kualitas iman hamba ya Allah, sehingga hamba bisa sholat tepat waktu, sholat di masjid, sehingga hamba bisa memperhatikan pendidikan anak-anak hamba, pendidikan sholatnya, pendidikan bacaan Quran. Ini yang terpenting hadirin. Ini yang tidak disadari orang. Yang diingat orang tua, tahun baru bertambah tahun, dia lupa bertambahnya tahun berkurang jatah umur kita 1 tahun. Mau tidak mau umur kita sudah berkurang 1 tahun jatah hidup kita. Maka Mada perlu sampaikan sebagai bentuk refleksi tahun baru, yang terpenting itu muhasabah. Ya. Maka mari ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, warga Sunni yang Mada hormati, jadikan momen tahun baru ini untuk muhasabah. Tancapkan tekad ya Allah, di tahun depan saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau kemarin sholat malas, insya Allah mulai tahun depan, tahun yang ada ini di depan, Mada akan 5 waktu. Kalau kemarin malas ke masjid, Mada akan ke masjid ya Allah.
Kalau kemarin-kemarin Mada tidak perhatikan pendidikan anak-anak Mada, pendidikan agama Islam, mulai tahun depan Mada akan perhatikan pendidikan anak-anak kita. Karena apa? Tanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari rasa siksaan api neraka. Mengapa Mada perlu sampaikan ini? Mohon maaf sekali lagi, Mada mohon maaf. Banyak orang tua lalai tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua. Mada berdakwah berkeliling ini di lima tempat. Dulu sebetulnya tahun 98-99 Mada pernah masuk sape juga. Sape yang sebelah sana itu apa? Sari ya? Hah? Sebelum Sumia? Asoro. Toro. Bahkan dulu Mada pernah kenal dengan salah satu tokoh, mungkin dia sudah meninggal, tukang kayu, namanya Pak Yaktu. Seingat Mada namanya Pak Yaktu, orangnya begini. 98 Mada kesampe datang dakwah pakai motor tua Honda GN100, pulang malam jam 11:30. Itu ya. Dan beberapa kali, bukan sekali, beberapa kali. Nah, banyak orang tua lalai pak mendidik anak-anaknya. Anaknya banyak gak tahu sholat pak. Gak tahu sholat anaknya. Gak tahu sholat, bahkan tidak sedikit anak-anak kita, mohon maaf ini, mengucapkan kalimat syahadat saja dengan benar, gak mampu. Kalau gak percaya, silakan itu cek ke P3 ETR itu yang biasa ya memandu acara nikah. Biasanya kan kebiasaan baca syahadat. Baca kalimat sepotong saja enggak mampu, ontang-anting salah. Lantas bagaimana dengan sholatnya? Lantas bagaimana dengan bacaan Qur'annya? Apa dia tidak tahu bahwa dia nanti akan dituntut, ditanya di hadapan Allah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Semua pemimpin nanti akan ditanya di hadapan Allah terhadap apa yang telah dipimpin. Ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyyati. Rijal, suami, pemimpin dalam rumah tangganya, nanti dia akan ditanya tentang istri dan anak yang telah dipimpinnya. Hadis sahih. Ini yang Mada perlu sampaikan. Kalau kita dulu yang tua-tua tidak perlu lagi diberitahu. Ya, memang orang sudah dicelup ya oleh orang-orang tuanya dengan ibadah, dengan sholat. Tapi kasihan anak-anak kita yang hidup sekarang ini di zaman yang penuh dengan kerusakan. Ya, sekarang maksiat, kalau dulu orang perlu nonton, pergi nonton film, pergi jauh-jauh ke bioskop. Sekarang anak kecil pakai di HP lebih pintar dari kita. Rocil ya kan? Nonton film kartun dari pagi sampai siang. Bapak ibunya diam saja. Cor. Daripada nangis mengai, akhirnya meningkat dia sudah besar, ya, sudah besar. Ketagihan sampai sekarang sudah banyak pak. Mata harus sampaikan. Sudah berapa kasus anak-anak yang ketagihan HP? Sampai mohon maaf, sampai otaknya rusak pak asli. Kalau diambil HP-nya, ngamuk. Nah, yang agak remaja SMP SMA tidak jauh dari rumah Mada prihatin. Anak-anak sekolah masih dengan pakaian, pakaian seragamnya, ngumpul di satu tempat karena di tempat itu ada sinyal apa? Ada wifi. Akhirnya sekali waktu Mada perhatikan jauh sama si Wiki itu. Siapa? Anak-anak yang biasa main HP itu. Jadi berutang.
pada saksinya sendiri. Dan jauh-jauh dari rumah, anak belum usia 18, baru 15, 14 gitu. Masya Allah, laki perempuan itu MPR. Itu tahu itu Om Irfan, tangga saya itu yang berjimil itu. Tanya beliau, MPA di Silimoni sampai malam-malam Pak, kita mau tegur takut orang tuanya gak terima, tapi kita biarkan, kita juga susah kasihan anak-anak ini, bagaimana nasib mereka ke depan dalam kondisi mereka tidak sholat, tidak tahu Al-Quran, gak tahu apa itu Islam, sementara pagi, siang, sore HP-nya. Sehingga mohon maaf, banyak terjadi orang tua meninggal, anaknya gak tahu apa-apa, gak bisa berdoa apa. Kenapa? Anaknya bukan anak yang soleh. Nah orang tua begini ini rugi Pak, rugi. Kita punya anak, kemudian kita mati, dia tidak bisa mengangkat tangan berdoa untuk kita, rugi Pak. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Didik anak-anak dengan Islam. Karena apa? Kedepan ini, zaman ini akan lebih rusak daripada hari ini. Kalau kita sebagai orang tua, kita sebagai dai tidak memperhatikan anak-anak kita, jangan salahkan jika satu waktu anak-anak ini akan menjadi musuh bagi orang tuanya, ya, akan menyusahkan orang tuanya. Hati-hati, jaga anak-anak kita. Kalau kita cinta kepada mereka, jaga mereka. Perhatikan siapa teman bergaulnya. Perhatikan apakah anak saya sudah bisa sholat. Alhamdulillah pada dengan teman-teman yang datang bawa mobil ini kan, sudah biasa membawa anak-anak kecil ke masjid Pak. Kita biasakan dari kecil. Kenapa? Biar dia cinta masjid. Walaupun harus kita jaga kebersihannya, ya, jaga dengan sampai dia pakai alas bawa ke masjid. Perkara anak kecil ini pun tidak ada masalah. Nabi dulu sholat, Hasan dan Husain naik di punggungnya, cucunya naik di punggungnya. Ya. Tapi kita kadang-kadang lalai. Kita ke masjid, kita nggak tahu anak kita kemana. Bahkan mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini. Hayya 'alash-shalah maghrib. Orang tuanya ke masjid, tapi dia tidak tahu anak wanitanya keluar rumah. Malah mohon maaf ini, yang dicari bukan anak perempuannya, itu dengan azan. Apa yang dicari? Yang dicari kadang-kadang jaga satu. Lalu di rumah tetangga dia mana jangan tahu dia ngomong di mana. Tapi dia tidak tahu kalau anaknya sedang keluar dibawa sama laki-laki lain. Ini Pak mohon maaf, secara syariat sudah jelas fatal, keliru. Lebih-lebih kita orang Bima. Orang Bima ini Pak dari dulu dikenal Islamnya kental, hebat. Di Bima dahulu tegak syariat Islam, kerajaan Islam. Beberapa kali perang lawan Jepang, lawan Belanda, sampai ada monumen tugu, ya, di tenda atau di mana tugu. Perang melawan penjajah. Kenapa? Penjajah itu orang anti Islam, menjajah Islam, bangkit orang Bima melawan. Dan di Bima dahulu tegak kesultanan Islam. Silakan bapak-bapak pergi ke Asia. Masih ada foto-foto. Tegak syariat Islam di Bima ini. Juara MTQ internasional tahun 70-an. Juara dua tingkat internasional. Syekh Abu Bakar Husain. Dari mana? Dari Bima.
Sekarang juara dunia lagi, yang terakhir lagi. Samsuri Firdaus. Dari mana? Dari Bima. Bima dikenal Islamnya kuat. Ya. Sampai-sampai ada bukti, bukti bahwa syariat Islam ini pernah tegak di Bima ini. Bukti. Dan lalu Madar pertama datang ke Bima ini tahun 77, Pak. Jadi orang tua, ya, tentu Madar memenuhi asli orang Bima, tapi dari ibu orang dari Surabaya. Madar lahir dibesarkan di Surabaya, kemudian kembali ke Bima, nikah di Bima. Pertama datang ke Bima tahun 77, Madar saksikan di terminal, di pasar-pasar, wanita-wanita Bima ini tertutup semua mukanya, Pak. Ya, dua bola matanya saja kelihatan. Dulu, benar nggak, Pak? Apa namanya itu? Rimpung pidana. Itu bukti bahwa di Bima ini pernah tegak syariat Islam. Tertutup auratnya orang Bima, nggak ada yang kelihatan. Saat itu, kalau ada gadis-gadis Bima keluar maghrib, itu dianggap tidak bagus. Saat itu. Dua mantannya, mata saksinya begini. Dua mantannya paling tinggi mukanya. Kenapa? Itu syariat Islam. Sama dengan sekarang orang pakai cadar. Ada nggak di samping orang pakai cadar? Cadar sama dengan rimpu. Sama. Sama dengan. Jadi orang pakai cadar itu sama dengan orang pakai ribu lainnya kuing teroris lain, jadi mengusus. Kalau kita tuduh orang pakai cadar itu istrinya teroris, berarti ibu-ibu kita, nenek kita teroris. Hati-hati. Ya, itu dulu seperti itu hebatnya. Maghrib-maghrib di tiap rumah-rumah panggung, apa yang terdengar? Orang ngaji, Pak. Ba'da maghrib, ba'da subuh, di rumah-rumah, di surau-surau suara Al-Quran. Tapi sekarang semua berubah. Maghrib-maghrib bukan suara Al-Quran, tetapi suara musik. Yang satu setel Mansur S, yang sebelah lebih keras lagi, lagu India, kucu-kucu kotai. Sekarang, bukan lagi suara lantunan Al-Quran. Quran sudah mulai ditinggalkan. Dulu begitu terhormatnya wanita Bima, ditutup auratnya. Karena apa? Sultan kita menegakkan syariat Islam. Sultan Bima ini, rimpu itu rupiah. Nah hari ini rimpu itu sudah tidak ada. Rimpu diganti dengan rompi. Rimpu diganti dengan rompi. You can see, kau boleh lihat aku. Ya, mohon maaf ini mungkin bagi ibu-ibu ini agak panas kuping, tapi mana harus sampaikan. You can see, kau boleh lihat aku. Bahkan tidak sedikit, ya, saya yakin kalau di sini tidak ada, tapi di kota Bima ada. Sudah banyak, ya, dosi mikir, lebih satu kali seropok. Pak Poli, tempo hari di tempat main volinya itu di dekat Al Bupati itu, situ ramai, Pak, yang nonton. Yang ramai yang nonton siapa? Laki-laki, Pak. Tuh orang jatuh tak lah. Masya Allah. Ya, hari ini ribu hina. Banyak wanita tidak takut dosa kepada Allah, dia buka auratnya. Orang tuanya tidak menegur anaknya yang tidak pakai jilbab. Suami tidak menegur istrinya yang membuka aurat. Padahal dosa itu, Pak. Hukum berjilbab wanita itu wajib. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama dalam masalah ini. Wajib. Makanya di Bima itu ada rimpu. Kenapa? Syariat ditegakkan.
Belum lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Banyak anak-anak kita tak paham baca Al-Quran. Yang lagi-lagi mohon maaf seperti tadi Pak, ya. Pada lo saksikan di domone ini sedake nanti nilai taruh sedake. Tidak sedikit sekarang ini, ya, orang laki-laki mengikuti wanita, kani anti-anti, kani kondo. Ya. Kalau di Pelabu Merah Bima itu hidungnya ini, apa sih namanya? Ditindih. Ada satu komunitas namanya Generasi Pak. Pernah lihat tak di Pelabu Merah Bima? Generasi Pak, mukanya merah, merah karena apa? Homer, TE5 di lambung merah. Kasihan mereka. Masalahnya mereka ini Muslim, Pak. Coba mereka di luar Islam, tidak ada masalah. Muslim, anak-anak kita, generasi kita. Bagaimana kalau anak-anak muda ini rusak? Siapa yang akan meneruskan bangsa ini, Pak? Banyak anak tak paham Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran, rugi Pak. Yang perempuan tak mau kalah dengan yang laki-laki. Pakai rok mini, rambutnya dipendekkan. Kalau yang laki dipanjangkan rambutnya. Memulai kenal hukum, kami anti-anti. Yang perempuan mohon maaf kadang-kadang pakai baju ketat. Baju kaos untuk anak umur 7 tahun dipakai oleh gadis umur 20 tahun lagi. Dia tidak tahu bahwa itu dosa. Orang tua yang tidak melarang dibiarkan. Maka bapak-bapak hadirin, ibu-ibu yang pada hormati, melalui momen yang mulia ini sebagai bentuk refleksi pergantian tahun ini, maka hadir kemari untuk memberikan peringatan pada kirpa inna zikrotan fa'ul mu'mini. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman, terutama ke depan ini Pak. Tolong jaga generasi muda kita, anak-anak kita Pak. Jadikan anak-anak kita seperti anak kita yang tadi itu Pak. Kalau ada orang tua dia punya anak pandai baca, habis Quran, maka mau beritahu Pak ya, orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan sehingga paham Quran, bisa baca Quran, apalagi menjadi penghafal Quran, nanti di hadapan pengadilan Allah, orang tuanya, ya, anaknya disuruh panggil orang tuanya, siapa bapak ibu, panggil kemari. Bapak ibunya dihadirkan. Kemudian kata Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, berikan mahkota tajil wakar, mahkota yang dipenuhi dengan permata-permata yang indah, berikan kepada anak ini agar diletakkan di kepala kedua orang tuanya. Orang tua yang mampu mencetak, mendidik anaknya bisa baca Quran, apalagi menjadi hafiz Quran, nanti Allah akan berikan mahkota tajul makam. Apa kita tidak bangga punya anak penghafal Quran? Tadi Manda mendengar Pak siapa? Bapak ini cerita tadi, tiga katanya ya, disekolahkan di pondok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, peduli dengan anak-anak pendidikan Islam, masukkan ke pondok-pondok pesantren. Ya, kenapa? Kita tidak tahu umur kita ini apa kita hidup terus. Alangkah ruginya kita mati anak kita tidak paham Islam, tidak bisa baca Quran, rugilah. Maka didik anak-anak kita, titipkan di pondok-pondok pesantren. Itu rombongan salah satu tadi. Ustaz yang itu Ustaz Mujahid Durhak LC yang datang bersama Manda, dia mengelola pondok besar di Bengkulu namanya Asalam.
Pondok Assalam, binaan-binaan santrinya usia 17 tahun, 16 tahun sudah balik tingkat alia, sudah banyak jadi dai ceramah Jumat berjumat. Itu dari satu dai direksi. Cetak menjadi dai. Ada yang hafal sudah 20 juz, ada yang belasan juz. Bangga. Kita mati, anak kita bisa mengangkat tangan berdoa, Pak. Ya. Idza mata itu ada kalau mati anak cucu Adam terputus semua amalnya kecuali tiga. Kecuali tiga, sedekah jariah, sedekah jariah. Kita pernah sumbang Quran di masjid, sumbang karpet di masjid. Selama karpet dipakai sholat, selama Quran dibaca, walaupun kita sudah mati berpuluh tahun, kita tetap dapat pahala. Kita bikin air sumur bor, kita mati sudah berpuluh tahun, selama air dipakai wudhu, dipakai minum, kita tetap dapat pahala. Yang pertama, yang kedua, ya, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu, Allah titipkan, Allah beri kita ilmu, sampaikan, ajarkan. Ya, ya, mohon maaf, maka melaksanakan ini supaya ini nanti bermanfaat ya Allah. Sampaikan. Yang ketiga, Allah Subhanahuwataala, anak-anak yang soleh yang mengangkat tangan berdoa, memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Anak yang soleh. Bukan anak yang salah. Bagaimana doa dikabulkan anak kita tak soleh? Dia tak tahu salah, tak tahu apa itu sahaja. Rugi kalau punya orang tua seperti itu, punya anak tidak dididik dengan Islam, sangat rugi. Maka melalui momen yang berbahagia ini, sudah satu jam Pak? Sudah lewat? Tidak, beritahu sudah lewat belum? Sudah. Masih tahan ya lewat. Ya. Masih tahan juga. Tergantung jemaah. Masih tahan jemaah. Oh ya. Ya. Tergantung nanti pita suara pada kalau mau poin ini pada berarti cukup. Ya. Jadi maka senang bisa berkumpul dengan saudara-saudara di Sapri. Kita berbagi Pak. Ya, yang mereka sampaikan ini kita kepingin nanti bisa bersama-sama sampai di hadapan Allah. Kita bertemu nanti sampai di surga Allah. Maka kita ingatkan datang kemari ini untuk mengingatkan. Maka tidak bawa uang ke sini, tapi bawa ilmu untuk dibagi-bagi, untuk diturunkan kepada anak-anak kita. Maka ingin beritahu. Hari ini banyak orang menyepelekan Al-Quran. Disepelekan Al-Quran. Bahkan tidak pernah baca Al-Quran. Ya, tidak pernah baca Al-Quran. Banyak rumah tangga orang Islam kita masuk, tidak ada Al-Quran. Tapi kalau Quran, majalah banyak. Al-Quran tidak ada. Banyak terjadi. Nah, usahakan kita dan anak-anak kita yang cinta dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Di Eropa dan Amerika banyak orang-orang kafir dan muslim masuk Islam lantaran mendengar Al-Quran. Masuk Islam lantaran mendengar Al-Quran. Banyak eksperimen, boleh lihat di YouTube itu. Orang-orang non muslim sedang lewat dicegat oleh orang Islam. Mohon maaf sebentar, coba dengar 2 menit dikasih dengar Al-Quran di kupingnya itu alat apa itu ya, headset. Orang muslim dicegat sebentar Pak, 2 menit cepat dengar Al-Quran, didengarkan selesai 2 menit ditanya bagaimana pendapat bacaan yang menyejukkan hati. Kata mereka itu tenang katanya hati, dan mereka tidak tahu artinya. Bahkan tidak sedikit yang masuk Islam ketika mereka membaca surat Al-Rahman, nangis Pak, lihat di YouTube itu kata saya. Mereka menangis karena ada artinya dalam bahasa Inggris.
mereka baca surat Ar-Rahman dengan terjemahannya, menangis tidak sedikit yang masuk Islam. Bahkan di pertemuan 2 bulan yang lalu kita sampaikan, banyak orang-orang pintar non-muslim masuk Islam gara-gara Al-Quran. Salah satu contohnya Profesor Maurice Bucaille. Maurice Bucaille seorang ahli bedah dari Prancis. Dia meneliti jasadnya Fir'aun. Jasadnya Fir'aun ditemukan pada tahun 1898. Fir'aun sudah mati ribuan tahun. Jasadnya terdampar di salah satu tempat, ya, di pesisir. 1989 ditemukan. Akhirnya dibawa ke Mesir. Salah seorang profesor dari Mesir namanya Maurice Bucaille mendengar berita ini, ya, jasad Fir'aun yang sudah puluhan tahun disimpan di Mesir setelah ribuan tahun terdampar. Datang dia tahun 1975 datang ke Mesir meneliti jasadnya Fir'aun. Diteliti, datang Maurice Bucaille dengan timnya diteliti. Kenapa ini Fir'aun ini gak hancur ribuan tahun? Akhirnya orang Islam bisa menjawab. Jawabannya ada dalam Al-Quran di surat Al-Hijr. Al-yawma nunajjika bibadarika litakuna khairatan ayat. Kata Allah, pada hari ini aku selamatkan jasadmu hai Fir'aun tidak hancur, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman. Setelah Maurice Bucaille tahu ada ayat berbunyi seperti itu, masuk Islam. Masuk Islam. Sampai dia menulis tafsir dalam bahasa Prancis. Ya, diartikan bahasa Prancis. Maurice Bucaille. Satu lagi seorang profesor dari Prancis namanya Jean-Pierre Cousteau. Profesor ahli ilmu kelautan. Dia teliti ternyata di dasar laut itu ada sungai yang airnya tawar. Ahli ilmu kelautan diteliti. Seolah-olah sungai ini mengalir sendiri. Airnya tawar. Akhirnya dia dapat jawaban. Dari mana dapat jawaban? Dari Al-Qur'an. Marjal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yaqiyan. Allah membiarkan dua air laut yang mengalir, yang satu dengan yang lain tidak saling bercampur. Setelah dia tahu masuk ini ayat ini masuk Islam. Dasar Al-Quran itu masih banyak contoh, tapi karena waktu orang non-Muslim masuk Islam karena Al-Quran. Hari ini umat Islam meninggalkan Al-Quran. Ini musibah, Pak. Mudah-mudahan melalui momen ini seluruh bapak-bapak kita yang akan hormati cinta Al-Quran, menjadikan anak-anaknya bisa baca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Ya, karena apa? Al-Quran ini akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat. Aqra'ul Quran, fa innam ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah. Karena Al-Quran yang kamu baca itu nanti akan datang memberikan pertolongan syafaat kepada yang membacanya. Al-Quran nanti di hadapan Allah akan menolong orang yang membacanya. Kalau bisa tak ada maghrib baca Al-Quran, tak ada subuh baca Al-Quran, alangkah indahnya hidup seperti ini. Dan insya Allah orang yang berpegang pada Al-Quran, Allah mudahkan urusannya, dilancarkan urusannya, ya. Cinta. Maka sekali lagi mohon maaf mungkin terlalu panjang. Intinya yang pertama pada ingatkan tentang dua tradisi tadi itu, ya, tidak usah kita ikuti, ya, karena itu bukan tradisi Islam, tradisi mereka. Walaupun jangan kita ganggu, biarkan, hargai, silakan, lakum dinukum, jangan ganggu mereka. Nabi tidak menyuruh mengganggu orang bila kalau soal akidah, lakum dinukum kalian. Kamu saudara saya, persaudaraan basoria, selaku sesama manusia. Ya, tapi bukan saudara dalam akidah. Itu saja barangkali, ya, cukup kami. Ya, ya sudah mulai agak-agak terasa ini baterai waktu itu soalnya.
Ya itulah tausiah ya, atau tazkirah, peringatan yang mampu kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, teguh pendirian sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, sehingga nanti mereka akan berdoa mengangkat tangan memohonkan ampun kepada orang tua. Insyaallah. Ada demikian saja sebelum pada tutup, mohon maaf atas penyampaian ini mungkin terlalu panjang atau mungkin ada yang agak sedikit dianggap keras. Sebetulnya niat pada bagaimana kita semua ini selamat. Ya, mungkin agak keras-keras sedikit lah. Ya, tetapi keras-keras obat. Biasanya obat itu pahit lah. Yang manis-manis itu kadang-kadang banyak racunnya. Ya, mungkin ini agak keras, agak pahit, tapi niat pada insya Allah kita ingin bersama-sama nanti sampai di surganya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah, demikian saja. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Kita akhiri dulu. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.